Setengah hatiku masih selalu memikirkanmu. Ku tak bisa lagi benar-benar lupakanmu. Kisahku denganmu, oh, berjalan tanpamu. Setengah hatiku dengan Aidul Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama semua superhacker aku dimanapun kalian berada. Pasti hari ini semuanya sehat ya, pasti dong, semuanya bahagia, kantongnya tebel, isinya dompetnya jangan doang bukan tebel gara-gara struk belanja ya kan. Itu gue dompet gue isinya struk belanja semua dibukuin ya woy, dibuk. Kita nggak ngebahas struk belanja. Yang pasti hari ini kita bakal reaksiin konser It's My Verse-nya Onyo. Kali ini penampilannya Onyo ya, nyanyiin lagu Setengah Hatiku. Ini salah satu lagu favorit aku dari Onyo. Iya, benar banget. Ini juga lagu favorit aku banget. Yes. Benar-benar kayak ya? Aduh, lagu ini mah. Lagu ini tuh aduh gitu. Cuma kita belum sempet ya ini ya. Belum sempet guys, banyak banget ya, udah sakit. Kita aja berapa kali sakit ya mau ngeresin lagu ini. Iya, banget banget gitu ya. Udah kayak pengen banget kita mau coverin lagunya Setengah Hati, terus Aku dan Mantanmu, iya. Lagu-lagunya Onyo tuh udah masuk list kita, cuma yes, saat ini belum sempat waktunya, yeah. Jadi karena kita belum bisa kita, cover kesehatan kita gitu ya kan, karena kita belum bisa cover, jadi kita reaksiin aja nih Onyo nyanyiin lagu Setengah Hati di konser It's My Verse. Yuk, tapi kalian jangan setengah hati ya, pencet tombol subscribe sekarang, nah, langsung kita lanjut Setengah Hati Peter Bronsu, yo. Mulai ya. Dari pertama dikit. Aduh. Enak banget ya. Aduh. Ini kita dapat videonya udah start ya, udah start ya. Wah, udah sempet tadi cek juga beberapa video, memang tidak ada yang sempurna videonya. Jadi kita memang dapatnya yang ini ya sudah lah ya, nggak apa-apa lah, starting pointnya agak ketinggalan sedikit gitu kan. Yang pasti tadi masih endul nyanyinya, rasa dia nyanyinya. Rip and Run. Aduh, makin bagus banget suaranya. Ada Rip and Run ya tadi. Betul. Gimana sih tadi bagiannya? Gimana sih bagiannya? Tadi ada Rip and Run-nya. Terus suaranya Onyo tuh semakin kayak ada magnetnya, yeah, gitu guys, kayak menghipnotis gitu suaranya di lagu ini. Nyanyi semua. Masih selalu memikirkanmu. Enak banget, sumpah. Memang ini tuh lagu ini tuh bomnya tuh di sini, yes, sih.
bagian refnya memang seserah hatiku. Di situ racun ya. Itu yang aku hafal. Itu bandit kali, bandit. Ah, bandit banget. Aduh. Oh my god. Aduh. Ada banyak banget improvisasi. Betul. Berbeda banget sama originalnya. Baru awal aja udah dirubah sama Onyo. Udah ya, dirubah kan? Sama Onyo. Tapi kan yang ngerubahnya gak fatal ya, banget sih. Cuma panjangin ada aja, kasih riff and run sedikit, gitu, udah iya. Gitu doang, nggak yang sampai ngerubah gimana yes. Gimana. Rendahnya masih enak kok. Iya. Asik bersamanya. Di sini Onyo lebih baik banyak mainin riff and run-nya sih. Bener banget. Itu aku suka. Rendahnya kan. Sama tadi yang terakhir ya, ada repairan. Tapi tadi benar rendahnya, nada yes, rendahnya masih aman dan nggak ngorok, masih yeah, terdengar loh di sini. Oh, penonton semua yang nyanyi guys. Oh, ini cuma awal doang tadi. Iya. Sedangkan hatiku masih selalu memikirkanmu. Wis sudah penonton semua yang nyanyi. Aman, mulus, overtunenya mulus karena itu agak mulus, susah loh kalau nggak ini nggak kaka banget gitu kan. Setengah hatiku, setengah hatiku, gue siapa harus nih. Atas dia mainnya, dibedain ya. Banyak banget yang dibedainnya. Banyak ya, banget. Mulai dari opportunity di lagu ini benar-benar riff and run-nya keluar ya, banyak ya, banget di sini. Cuma tadi yang dia main, ya, makin naik gitu. Makin ya, naik kan aslinya enggak naik kan. Suara tuh kemana ideal. Dan cukup ya, cukup. Ya, lanjut. Itu teriak kita kali. Oh. Oke. Alright.
setengah hatiku milikmu. Setengah semuanya. Hatiku. Enak banget. Kalau jagonya apa namanya? Jagonya lagu slow, jagonya penghayatan udah enggak usah di komen lah ya. Kalau masalah itu tuh makanannya onjong sih, yes, nyanyi dengan banget. Full soul-nya. Full feel. Yes, iya. Ya. Okay. Dan yang aku apresiasi di sini Onyo bikin lagu ini berbeda. Airannya di banyak banget di sini dan semuanya tuh enak enggak mateh gitu. Ini lagu tahun 2022 kan? Iya. Awal tahun kan enggak salah tuh. Iya, enggak awal lebaran kan ya? Enggak. Lebaran sebelum lebaran kan. Lupa deh gue. Pokoknya masih ya, tengah ya. Iya, sebelum aku dan mantanmu. Masih baru ya. Banget itu lagu ya, ini kan? Dan termasuk jarang dinyanyiin sama Onyo di acara-acara. Makanya saat dengar lagu ini tuh dibedain sama Onyo tuh jadi yang berbeda gitu. Ternyata gitu kan. Kalau lagu-lagu yang lain kan kita udah sering denger nih versi ini itu udah banyak. Tapi ini benar versi yang fresh banget. Banyak riff and run-nya, banyak improvisasinya dikasih Onyo. Sedikit-sedikit di bagian part-part tertentu dia akan kasih riff and run-nya, ornamennya gitu. Dan itu enak banget. Yes. Apalagi di bagian klimaks. Yang yes. Kita kita kangen. Mohon maaf. Itu klimaks banget, benar-benar klimaks banget. Keren. Yes. Kita lanjut lagi habis ini lagu. Yuk, habis ini aku dan mantanmu ya. Ya, habis ini aku dan mantanmu. Jadi kalian jangan ketinggalan video dari kita. Pencet tombol subscribe, lonceng jadinya lain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.